Udahlah, Bu. Nggak usah nangis terus. Gimana Ibu nggak nangis, Rin? Bapak kamu meninggal dalam keadaan murtad dan sirik. Kuburannya mengeluarkan asap, ya Allah. Apa ini? Bu. Bu, Bu. Ini kenapa, Bu? Cium-cium gue, nggak lihat kartu gue jadi jelek. Blah. Maaf bos. Ayo jalan Ton, jangan marah-marah terus. Ayo buka. Mati. En, gue kasbon dulu dong. Ton, sesuai pengaturan. Kalau sudah habis modal, tidak boleh pinjam. Sorry, Ton. Eh, lihat gara-gara lu nih. Ton, keluar kamu! Oke. Oke. Gua pergi. Besok gua balik lagi. Gua akan tebus kekalahan gua semua ini. Gua tunggu di sini. Ayo. Bapak mabuk lagi. Karena ya, kenapa? Malu sama anak-anak, Malu sama Allah, Pak. Malu sama Allah? Kenapa mulai selalu sama Allah, Dia sendiri tidak melihat aku. Goblok! Pak, nggak boleh ngomong seperti itu. Pak, kalau mau tidur di kamar, Pak. Pak.
Ya Allah, kuatkanlah hati saya dalam menghadapi cobaan ini. Terangilah jalan suami saya agar bisa kembali ke jalan yang benar. Hanya kepadamu lah aku memohon dan bergantung, ya Allah. Amin. Bu, pasti semalam Bapak pulang mabok lagi kan? Iya kan, Bu? Sampai kapan sih Bapak mau berhenti judi sama mabok? Bu, Rini malu sama tetangga, Rini malu sama teman-teman. Punya Bapak kok nggak berfungsi, nggak ada gunanya. Masya Allah, Rin. Kamu itu nggak boleh ngomong seperti itu. Kenapa sih Ibu selalu belain Bapak terus? Udah tahu Bapak kerjanya cuma mabok sama judi. Rini jijik sama Bapak. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Silakan duduk, Pak. Pak, bangun, Pak. Pak, bangun. Pak, ada tamu. Ah, tamu siapa sih pagi-pagi gini? Nggak tahu, orang lagi tidur ya. Aku Ton, penting. Mau apa kamu kemari ya? Ton, hari ini kamu harus melunasi utang kamu yang sebesar 420 juta. Hari ini? Iya. Hen, beri aku waktu sebulan lagi, Hen. Tidak bisa. Kalau kamu udah gak sanggup bayar, rumah ini akan aku sita. Kamu tahu kan, rumah ini harganya 1 miliar lebih. Ton, aku punya surat perjanjian. Aku punya hak untuk mengusir kamu dari rumah ini. Aku kasih kamu 3 hari untuk mengosongkan rumah ini. Baru kita. Dan mulai sekarang, kalian harus hidup sederhana. Kalau Bapak nggak judi sih, nasib kita nggak bakalan kayak gini, Pak. Jaga mulut kamu! Pak, sabar. Pak, yang dibilangin Fajar tuh benar. Diam! Kamu jangan ikut-ikutan. Mau Bapak tampar juga kamu seperti adik kamu, ha? Pak, jangan, Pak. Lihat. Lihat hasil didikan kamu. Anak-anaknya sudah berani melawan bapaknya. Hah? Pak, mereka berani melawan orang tua itu karena bapak memang patut dilawan. Apa kamu bilang? Hah? Ya Allah. Pak. Pak, lepasin, Pak. Lepasin, Pak. Lepasin ibu. Lepasin, Pak. Kalian semua memang tidak tahu diri dan tidak tahu terima kasih. Hah? Apa-apa, Bu. Sabar, Bu. Aku akan kaya lagi. Aku akan kaya lagi! Akan kutebus semua kekalahanku! Emangnya Mas Anton ngalah apa sih? Kalah judi, tolol. Masa aku kalah main bola? minum dulu ya. Nama kamu siapa? Tuh kan, masa-masa Anton lupa nama aku sih. Jawab, nama kamu siapa? Wati, Mas. Wati. Wati, kamu bayar minumanku yang aku minum. Nanti aku akan ganti 10 kali lipat. Aduh, Mas. Aku kan nggak ada uang, Mas. Bohong! Dasar pelacur!
Permisi. Permisi. Ya Allah, kenapa dengan suami saya, Pak? Ini ribut, urusin deh. Di warung remang-remang. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Warung remang-remang. Pak. Ya Allah, Pak. Aduh. Bu. Bapak kenapa? Bapak kamu dipukulin orang, Rin. Pasti karena mabok. Rasain. Rin. Kamu tuh ngomong apa? Biarin aja, Bu. Biar dia kapok, gak mabok lagi. Ya Allah. Pak. Kapan sih aku sadarnya, Pak? Makasih ya. Pak. Nah, Rusdi. Dari mana kamu? Abis jemput Rini di kampus, Pak. Oh. Bisa tolong Bapak? Insya Allah bisa, Pak. Apa? Begini. Saya ada janji sama teman saya. Tapi sudah terlambat. Kalau boleh, saya pinjam motornya. 1 jam saja. Boleh, Pak. Terima kasih. Tadi kayaknya aku dengar suara Bapak deh. Iya. Loh, motor kamu mana? Dipinjam Bapak. Kok dikasih sih? Nggak apa-apa lah, lagian kan cuma sebentar. Ada surat-suratnya nggak? Nggak ada. 2 juta aja. Gila loh. Ini motor pasarannya 8 juta. Itu kan motor nggak ada surat-suratnya, sama juga motor curian. Oke. Dari mana aja, Ton? Aku mau main. Oke. Setelah 1 putaran ini. Oke. Dan modal kamu harus kami lihat dulu. Oke. Aku punya modal. Cukup. Aduh. Ini udah jam 8, kok Bapak belum pulang juga ya? Aku khawatir ada sesuatu sama Bapak kamu. Biasanya Bapak kamu pergi kemana sih? Ke tempat maksiat. Astagfirullahalazim. Kok kamu ngomong kayak gitu sih, Rin? Emang kenyataannya gitu, Rus. Kalau nggak ke warung remang-remang, pasti Bapak ke tempat perjudian. Sekarang aku balikin ke kamu semuanya. Aku ini cuman anak seorang pemabuk dan penjudi. Sedangkan kamu anak seorang ustadz. Masya Allah. Siapapun kamu, aku akan tetap cinta sama kamu. Aku gak peduli kamu anak siapa. Aku pulang ya, sayang.
kartu yang menentukan aku kalah atau aku menang. Lihat. Nih, kartu gua nih. Lebih bagus dari punya Anton. Ton, kau lihat kartu gua kan? Hah? Hey! Lu main curang ya? Siapa yang curang? Kamu nyembelin kartu. Hah? Ton, kita sudah 5 tahun bertemu di sini, Ton. Jadi mana mungkin aku curang? Oke. Awas ya. Besok gue balik lagi. Asal lu tahu, gue akan balik lagi. Ngerti? Silakan, silakan. Mau datang kayak lu nggak enggak? Silakan, masa bodoh. Pak, motornya harus di mana? Hilang, dicuri orang. Bohong. Pasti bapak jual kan buat judi? Kalau iya, kamu mau apa? Hah? Bapak pakai judi? Nanti bapak akan ganti. Nanti kapan, Pak? Kapan? Iya nanti, kalau bapak menang judi. Masya Allah, bapak tega banget sih sama Rini. Bu, bapak udah jual motornya Rusdi, Bu. Bapak kan sudah bilang, nanti bapak ganti. Ya Allah, Pak. Pak, Rini malu, Pak. Rini malu. Kenapa mesti malu? Bapak saja yang berbuat tidak malu. Aku benci bapak. Aku benci. Rin, Rini. Rin, sudahlah Rin. Bu, Rini udah gak kuat. Rini mau minggat aja. Rini benci sama bapak. Rin, kamu itu gak boleh begitu. Kamu gak boleh membenci bapak kamu sendiri, nak. Bu, gimana Rini gak mau benci? Bapak itu orang yang bertanggung jawab sama keluarga. Kerjanya cuma mabok sama judi. Rini benci, Bu. Ibu kan tahu sendiri. Tadi aja bapak jual motornya Rusdi untuk judi. Sabar, nak. Kamu harus sabar. Bu, Rini malu sama Rusdi. Malu, Bu. Iya, tapi kamu gak boleh pergi, nak. Enggak, Rini harus pergi. Enggak, kamu gak boleh pergi, nak. Rini, kamu sayang gak sih sama ibu? Kalau kamu sayang sama ibu, kamu gak boleh pergi. Jangan tinggalin ibu ya. Pak, sudah sholat isya? Untuk apa sholat? Hah? Supaya kita kaya? Kamu saja dari kecil sholat tidak kaya-kaya. Astagfirullahalazim, Pak. Sholat itu bukan untuk mencari kekayaan. Jadi cari apa? Hah? Kalau bukan cari kekayaan, sholat itu untuk apa? Sholat itu adalah wujud rasa syukur kita, Pak. Bersyukur? Bersyukur sama siapa? Dan bersyukur untuk apa? Hah? Kita saja sudah miskin, gak harus bersyukur pada Allah. Kayak orang goblok saja. Jadi kamu ingin beruntung? Iya, Mbah. Baik. Syarat utamanya, kamu harus percaya sama Mbah Joyo. Nggak boleh sama yang lain. Iya, Mbah. Saya percaya sama Mbah. Hahaha.
Sudahlah, Rin. Lupakan masalah itu ya. Aku ikhlas kok kalau motorku dijual sama bapakmu. Ya? Tapi aku malu sama kamu, Rus. Kenapa kamu mesti malu sih? Aku benar-benar gak pantas buat kamu. Aku gak suka kamu ngomong begitu. Pak, sudah maghrib. Kita sholat berjamaah yuk. Apa itu sholat? Masya Allah, Pak. Bapak kok ngomongnya seperti itu? Hei, mulai hari ini, saya tidak akan sholat dan tidak akan percaya sama Allah. Ya Allah. Aku cuma percaya sama Mbak Joyo. Dia yang akan melindungi aku melalui kalung ini. Pak, Bapak kok jadi seperti ini? Istighfar, Pak. Itu syirik. Kita tidak boleh mendoakan Allah. Sebaliknya, tolol. Tidak ada kekuatan lain selain kekuatan Mbah Joyo. Astagfirullahaladzim, Pak. Sudah. Sana, pergi. Ayo. Terangilah hati suamiku, ya Allah. Dia sudah berbuat syirik. Jauhkanlah dia dari hal-hal yang tidak Engkau ridhoi, ya Allah. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi sekarang Pak Anton mau meminjam uang sebesar 10 juta rupiah. Iya. Pak Anton dikenai bunga 30% setiap bulannya. Baik, Pak. Ya, saya permisi. Silakan. Selamat sore. Saya datang untuk menepati janji saya. Aku bisa lihat modal kamu. Penuh. Bagaimana? Oke, Ton. Satu putaran lagi. Baru kau bisa ikut main. Saya sudah tidak sabar untuk menunggu. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pengampun. Ya, tentunya bagi mereka yang ingin bertobat. Tapi ada satu dosa besar yang tidak pernah dimaafkan oleh Allah. Ini dosa syirik. Maksudnya apa, Pak Ustadz? Menyekutukan Allah. Percaya kepada jimat. Percaya kepada dukun-dukun. Yang katanya bisa mendatangkan kekuatan selain daripada kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillah min dzalik. Bu Aisyah, kelihatannya sedih. Ibu sakit? Na'udzubillahi min dalik, Pak Ustadz. Semoga kita semua terhindar dari dosa syirik itu. Betul. Nah, kalau ada saudara, teman yang terdekat, kalau sudah mengarah kepada hal-hal yang demikian, peringati dia. Peringati dia agar kembali kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya janji, saya akan kembali membawa suami saya ke jalan yang benar. Aku menang. Bagaimana? Hah? Kenapa diam? Bu, kita sama.
sampai kapan sih mesti pasrah ngeliat kelakuannya Bapak? Iya, Bu. Bapak tuh udah gak tahu diri. Lebih parahnya lagi, dia udah ninggalin kita. Dan lebih parahnya, Bu, Bapak tuh udah ngelupain Allah. Dengar kabar gembira. Kabar gembira. Akhirnya Bapak bisa menguras seluruh harta orang-orang yang pernah menguras harta kita. Bu, kita kaya, Bu. Kita kaya, Bu. Banyak uangnya, Bu. Kita akan pindah rumah yang jauh lebih mewah dan sangat mewah, Bu. Pak, itu kan uang haram. Hah? Uang haram? Tidak ada uang yang namanya uang haram. Semuanya halal, Bu. Halal. Pak, Bapak pikir kita mau nerima uang hasil judi? Tutup mulut kamu. Saya nggak ajak kamu bicara. Pak, kami tuh udah capek. Bapak tuh kerjanya seharian tuh mabok judi. Apa? Apa kamu bilang? Pak, bukan cuma capek, tapi kita benci Bapak, benci! Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, ya Allah. Kuatkanlah aku dalam menghadapi semua cobaan-Mu, ya Allah. Terangilah hati suamiku, ya Allah. Dia sekarang sudah semakin menjauhi-Mu, ya Allah. Ya Allah, bukakanlah mata hati suamiku, ya Allah. Percuma kamu berdoa. Kamu berdoa sama Allah ya? Iya, Pak. Apa yang kamu dapat dari berdoa? Apa? Hah? Hidup kita tidak pernah bisa berubah. Tapi dengan ini hidup kita pasti bisa berubah. Ini kalung dari pemberian Mbah Joyo pasti bisa berubah ke hidup kita ini. Ngerti? Astagfirullahalazim, Pak. Jaga ucapanmu. Kamu yang jaga ucapanmu itu. Apa-apa? Astagfirullah. Apa itu bisa menolong kamu? Hah? Enggak kan? Mulai besok, kamu harus percaya dengan kalung ini. Biar kita hidupnya selamat dunia akhirat. Enggak, Pak. Saya tidak akan berbuat syirik seperti Bapak. Saya akan tetap percaya sama Allah. Kamu mau menderita selamanya? Kalau kamu percaya sama Allah dan tetap percaya sama Allah, kamu tetap akan menderita selamanya. Kamu tidak akan pernah berubah bisa menjadi kaya. Dengar, hanya dengan kalung ini hidup kita bisa berubah menjadi kaya. Tahu? Hari ini mau kemana? Mau kabur. Jangan dong, Mbak. Udah gak kuat ngeliat Bapak. Mau kabur aja. Apa Mbak Rini gak kasihan sama Ibu? Kasihan Ibu, Mbak. Dia pasti semakin sedih kalau Mbak Rini pergi. Tapi aku benci sama Bapak. Ya, aku juga benci sama Bapak. Tapi Mbak Rini kabur, masalah gak bakalan selesai. Dan apa Mbak Rini gak mau ngeliat Bapak sadar dan kembali ke jalan Allah? Hmm.
Mana kalungku? Hah? Mana kalungku? Hah? Mana kalungku? Mana? Hei! Kamu curi kalungku? Hah? Pasti kamu yang mencuri. Kurang ajar. Darah sari istri tidak punya otak. Bapak sudah bersikap sirik, Pak. Bapak percaya kalau kalung itu sebagai penyelamat itu nggak boleh. Masya Allah, Pak. Kalung ini memang penyelamat. Dia yang selalu memenangkan aku judi. Dan sekarang aku jadi kaya raya. Ngerti? Sini, Pak. Kalungnya saya buang. Jangan. Ton. Sekarang hartaku sudah habis. Sekarang tinggal rumah yang aku sita dari kamu dulu. Aku akan mempertaruhkan semuanya di rumah meja ini. Oke. Apa lagi yang engkau akan pertaruhkan? Rumahku yang dulu, mobil, kita pertaruhkan. Aku akan pasti menang. Oke. Ada lagi yang kau pertaruhkan? Oke, kita kocok. Ibu minta, kalian jangan melawan bapak kalian. Nggak bisa, Bu. Bapak itu harus dilawan. Bapak udah jadi orang murtad. Iya, Bu. Kalau bukan kita, siapa lagi yang ngingetin bapak? Nggak, Rin. Nggak begitu caranya. Justru, kita ini harus mendekatinya dengan sabar. Insya Allah, dengan cara seperti itu, pelan-pelan bapak kalian bisa sadar. Sekarang ini, bapak kalian lagi dikuasai oleh setan. Yang bisa kita lakukan cuma berdoa. Hei, dengar. Sekarang, kalian tidak boleh sedih lagi. Kalian harus gembira. Rumah kita yang disita Henry, sekarang sudah kembali ke tangan kita. Ibu sudah nggak dengar ya? Hmm? Kita bisa merebut kembali rumah kita. Iya, Pak. Dan kamu, Rini, anakku. Seneng nggak dengar kesuksesan bapak bisa merebut kembali rumah itu? Hmm? Dan kamu, Fajar, bagaimana? Seneng nggak dengar kabar gembira ini? Hmm? Kalian anak-anak bapak dan istri bapak tercinta ini sangat bapak cintai. Dan mulai besok kita kembali ke rumah lama kita dan kita jadi orang kaya lagi. Nah, disinilah kita akan tinggal untuk selama-lamanya. Ini rumah kita, ini harta kita, ini rumah kita. Dan apapun yang kalian minta, akan bapak kabulkan. Sebab bapak sudah jadi kaya lagi. Eh, kalian senang? Bagus? Bagus! Nah, sekarang kalian pergi ke kamar kalian masing-masing. Bapak sudah kepingin mandi.
karena bapak sudah lama tidak mandi di pancuran air yang ada showernya, ya? Suami saya meninggal dalam keadaan syirik, Pak. Astagfirullahaladzim. Dia tidak percaya kepada Allah, tapi dia lebih percaya kepada dukun, Pak Ustadz. Na'udzubillah min dalik. Pak Ustadz, apakah Allah akan memaafkan dosa-dosa suami saya? Saya tidak tahu dan tidak bisa menjawab.